Para pelaku usaha pengiriman logistik masih mengidamkan infrastruktur yang kuat demi pelayanan optimal. Ya, untuk itu jasa logistik Kama Jaya Logistik menyiasatinya dengan membangun kompleks industrial logistik di wilayah Cibitung, Jawa Barat. CEO Kama Jaya Logistik, Ivan Kama Jaya, menuturkan tantangan saat ini di dunia jasa pengiriman adalah mengoptimalkan infrastruktur, connectivity, dan backhaul. Kama Jaya pun memecahkan solusinya dengan membangun kompleks industri logistik terintegrasi yang melayani jasa ekspor-impor, pergudangan hingga konsultasi pengiriman. Fasilitas ini demi menciptakan layanan efisiensi dan efektivitas. Kama Jaya yang telah bergerak di bidang logistik selama 46 tahun mengaku tidak khawatir dengan persaingan karena perusahaan ini memiliki program yang menawarkan lebih dari sekedar pelayanan, yaitu solusi. Jadi salah satu strategi dari kita itu memang kita membangun integrated logistic complex. Ya, seperti yang sedang kita bangun di Cibitung, itu kita ada area seluas 18 hektar. Nah, di situ kita akan membangun semacam industrial logistic complex. Nah, sehingga di sana tujuannya sebetulnya adalah bagaimana kita bisa optimalisasi, ya. Dan kita akan mensinergikan beberapa activity dalam area tersebut. Sehingga itu tujuannya adalah untuk supaya bring down the operation cost untuk melalui optimalisasi.